Dalam waktu dekat, sedikitnya 4 orang pelajar warga kota Jambi akan diberangkatkan ke Rusia dan Amerika untuk mengikuti program pertukaran pelajar bina antar budaya sedunia. Keempat siswa tersebut yaitu 2 orang berasal dari MAN Cendikia, 1 orang dari SMA Negeri 1, dan 1 orang lagi dari SMK 1 Kota Jambi. Senin pagi 15 Agustus 2016, keempat pelajar ini berkumpul di ruangan Wali Kota Sarifasya untuk bertatap muka dan melakukan diskusi ringan terkait keberangkatan. Fasya memberi apresiasi yang tinggi atas keberangkatan 4 pelajar ini. Selain berpesan agar menjaga nama baik Kota Jambi dan Indonesia, Fasya juga berharap agar para utusan ini benar-benar dapat mempromosikan budaya Indonesia, khususnya Kota Jambi, di sana. Selain itu, Fasya juga mengharapkan keempat pelajar dapat mengambil ilmu-ilmu yang baik dan yang dapat diimplementasikan di Kota Jambi. Dengan prestasi yang diraih oleh adik-adik ini semua, dan tadi saya pesankan untuk memperbanyak mempelajari tentang budaya Kota Jambi, budaya Provinsi Jambi terkait dengan ini, karena nanti akan ada ekspos dari anak tersebut, akan ada ekspos kepada tempat-tempat yang dituju nanti. Arman Mandaloni, Jambi TV.